guys, kembali lagi bersama aku dan Andreas di Minecraft Pocket Edition. Kita hari ini bakal bangun-bangun. Kamu tahu nggak kita bakal bangun apa, Andre? Bangun apa? Kita bakal bangun waterpark. Waterpark. Iya, supaya bisa berenang. Let's go. Oke. Jadi pertama-tama aku bakal bangun ini balok-balok. Andre, kenapa kamu bengong? Ya. Dre, tolong bangunin dong. Iya. Tuh. Kamu sebelah kiri ya. Kerjasama yang bagus, Dre. Iya, ini Andre ceritanya itu bolongin. Dan aku yang ini guys ya, menambalnya. Aku gak tahu sih ini mau dibuat apa. Kayaknya cocok buat toilet deh. Kata Andre yang pink itu buat cewek ya guys. Terus yang biru buat cowok. Ya udah aku buat dulu aja deh. Widih, keren guys. Lihat tuh Andre jadi kuli. Mantap. Oke, bentar Andre, ku bantuin. Bentar ya Andre, sebelah sini aku bangun locker dulu. Biasanya di kolam renang itu ada tempat penitipan barang. Bener gak? Bener. Ya kali guys, bawa HP terus tenggelam gitu ya. Oke. Meledak tenggelam. Aku di sini mau membuat prosotan. Andre, tapi perosotannya yang unik gitu ya. Jadi ada rumah-rumahannya gitu. Warnanya warna-warna rainbow gitu, Andre. Lucu dong. Lucu ya? Lucu. Iya, kamu pasti suka, Andre. Kan kamu itu berjiwa bocil ya, Andre. Aku mau main. Nah, kan kamu pasti suka. Bentar ya, Andre, sabar. Aku coba buatin dulu. Berikutnya kasih atap. Wow. Ini tuh konsepnya tuh kayak rumah-rumahan tapi nanti ada perosotan airnya gitu, Andre. Kayak rumah balon itu ya? Rumah balon, oh betul, rumah balon. Iya ya ampun, aku waktu kecil suka banget loh mainan rumah balon. Kamu juga enggak? Suka. Suka, oh ya kita berjiwa bocil ya Andre. Saatnya aku bangun prosotannya Andre. Kayak gini cara bangun prosotannya ya. Sret-sret begini. Terus kita turun-turunkan begitu. Kayaknya ini tuh bakal menjadi prosotannya sangat lambat Andre. Iya. Sangat lambat. Iya. Yang penting aman deh, kamu lihat deh, kamu lihat deh. Tuh, kayak gini, lebar. Biru cocoknya sama hijau guys ya. Saling melengkapi. Pelangi ya, merah kuning hijau. Iyalah, ya. Pelangi Andre. Kayak gini, nanti di bawahnya aku baru bangun kolam renangnya. Oke. Andre, ayo Andre, kamu jangan bengong aja Andre. Ayo. Dari tadi ngeliatin aku doang. Ayo bantuin aku ini. Bolongin kolamnya. Okay. Kamu bolongin dua lubang ke bawah ya. Oke, okay, siap. Siap. Oke, okay, let's go Andre. Nah, sebelah situ juga Andre. Ya, sebelah situ. Jadi guys, aku buat dua kolam mini di sini ya. Sebelah sini kuning-kuning, sebelah sana merah-merah. Nah, kayak gini dong Andre, nggak bengong ya. Dari tadi Andre bengong doang guys, kayak orang bingung ya. Dan selesai. Wah, mantap sih ini ya. Bagus kan? Iya, tinggal kita isi air ini sudah mantap kali Andre. Wah, ini nih, bentar kamu minggir dulu, ku isi air. Okay. Nah ini, seret. Wah, gimana Andre? Bagus. Kita bisa mandi di sini loh. Di situ? Iya. Gimana Andre perosotannya? Wah. Gimana? Pelan. Pelan ya, emang pelan. Tadi kan aku sudah bilang, ya pokoknya itu akan menjadi perosotan paling aman di waterpark ini, guys. Oke, bentar ya, aku isi dulu sebelah sini juga. Kalau yang ini sih mungkin buat duduk-duduk santai gitu loh, Andre ya. Sambil berendam kaki gitu loh. Boleh lah. Ibu-ibu kalau mau nongki-nongki di sini bisa. Boleh. Wow, udah selesai kayaknya Andre. Wah, aku bangga sih. Dan Andre masih berenang di situ, guys. Kayaknya dia betah deh. Berikutnya kita buat perosotan tertinggi yang ada di sini, guys. Aku bakal buat tangga yang puter-puter-puter bikin pusing, guys, ya. Kayaknya segini. Ini kita naikkan juga. Oh ya, di sebelah situ aku juga bangun tempat untuk berjemur loh guys. Dan Andre, aku nggak tahu dia lagi ngapain guys. Dre, kamu ngapain Dre? Bangun trampolin. Trampolin? Oh. Trampolin. Oke. Okay. Lagi Andre bangun trampolin ya guys. Kita lanjutkan dulu aja nih ya bangun-bangun tangganya ya. Ini udah sampai lantai 2 kalau nggak salah ya. Wah, tapi kayaknya lantai 2 ini terlalu pendek guys. Bangun lantai 3. Mantap. Saatnya kita kasih ini guys perosotan ya. Kayaknya terlalu sempit. Jadi aku pilih dua aja, merah dan kuning. Kira-kira sepanjang apa ya guys? Dan aku bisa melihat ada trampolin Andre dari sini. Warnanya agak keping-pingan gitu ya.
Iya, untuk kamu. Untuk aku? Ya makasih sih. Aku tahu Andre niat kamu baik ya mengasih aku hadiah trampolin. Tapi lihatlah itu ya. Aku bangun perosotan tinggi banget mengarah ke kamu. Ya. Iya. Iya, jadi kamu tolong minggir aja. Bawa trampolinmu pergi, ya. Oke. Bahaya loh. Ya ampun, Andreas ini loh. Loh, masih belum dipindahin. Dre, kan udah aku suruh. Wah. Bentar. Macam mana ini, guys? Aduh, Andre. Ya udah deh, guys ya. Kita pokoknya tetap bangun ini kolam renang, enggak tahu deh ya, Andre. Trampolinmu habis ini tenggelam ya. Ku buat tenggelam. Minggir, Kak. Minggir gak? Oke guys, saatnya kita membangun ini ya. Lantai-lantai kolam renang ini akan menjadi kolam renang yang cukup dalam. Nah gitu loh Andre, bantuin. Akhirnya guys, Andre kerja. Dari tadi dia gak jelas ya guys buat-buat trampolin. Saatnya kita isi air kawan-kawan. Wow. Ini bagiannya paling satisfying menurut aku sih ya. Gimana Andre? Rasakan airnya? Ya tolong tenggelamin aku. Kenapa coba? Kenapa Andre ini ya guys? Bantuin enggak? Maunya main air? Nggak jelas emang ya? Ya udahlah. Saatnya kita cobain guys. Gimana rasanya? Oke. Ini lebih cepat ya daripada perosotan pertama dan biur. Oke, cukup dalam ya. Segar. Gimana Andre? Kamu cobain? Oh iya, gimana rasanya? Aku takut ketinggian. Kamu takut ketinggian tapi kamu naik, kamu aneh sekali. Ini kayaknya bakal jadi kolam terakhir aku guys. Namanya adalah kolam tumpah-tumpah. Kenapa kolam tumpah-tumpah? Iya, tonton sampai akhir guys. Kalian bakal tahu alasannya kenapa ya. Pokoknya ini tuh bakal jadi sangat-sangat dalam. Dan Andre mindahin trampolinnya ke sana. Kenapa coba? Habis diusir. Nah, udah full nih guys kolam aku. Ini cukup dalam sih ya guys. Tuh, tumpah ke sini, tumpah ke sini, tumpah ke situ. Makanya namanya tuh kolam tumpah-tumpah kawan-kawan. Oke, udah selesai bangun-bangun waterparknya. Sekarang saatnya kita review ya. Oke, let's go. Kita mulai dari sebelah sini dulu aja, Andre. Ini tempat apa namanya? Locker, bener banget. Ada banyak sih guys, kayaknya cukup deh ya buat pengunjung. Terus sebelah sini itu ceritanya awalnya mau jadi tempat kamar mandi, Andre. Iya, tapi akhirnya menjadi tempat buat ganti baju ya. Pintunya susah sekali, Andre, dibuka, lihat nih. Susah banget. Ini terbuat dari apa sih pintunya? Dari besi ya? Dari besi. Siapa ya bangun pintu ini? Sapa? Aduh. Jawab aku. Ada yang mau dipecat ini. Siapa ini yang dipecat? Kamu ya habis ini. Ya guys, mohon maaf ya pintunya Andre yang buat jadi berat sekali. Nah, ini kerjaan Andre guys ya. Iya. Di saat aku sibuk bangun prosotan, kamu bangun apa? Trampolin. Bener, mari kita coba. Wow. Berfungsi guys, trampolinnya Andre bekerja. Keren kan? Keren sih. Nah, kayak gini guys ya penampakannya dari depan. Keren gak sih? Menurut aku ini keren sih guys. Jadi bisa mainan air, terus juga bisa mainan trampolin di atas sini. Atau mungkin kita bisa lompat dari sini terjun bebas ke itu Andre ya, ke kolam renangnya ada di bawah. Gak kurang bahaya tuh. Oh bahaya ya. Bahayalah. Coba deh, aku mau lihat kamu bisa nggak, Andre, bisa nggak? Coba kamu lompat-lompat ke sini, terus kamu terjun ke kolam sebelah sana. Oke. Ah, coba, bisa nggak? Ayo, Andre, coba naik trampolin, terjun ke kolam kiri. Kurang. Oh, kurang tinggi ya lompatannya. Aku kira bisa loh. Oke, sini, Andre, udah cukup lah. Kita itu mainan di trampolin yang berbahaya itu ya. Mari kita coba untuk naik ke sini. Nah, ini aku yang bangun, guys. Nah, dari sini kita akan masuk ke rumah balon. Rumah perosotan. Ya, rumah perosotan di sebelah sini, guys. Tada! Yeah! Sangat-sangat aman, guys, ya. Aman dan cocok buat bocil, begitu. Di sebelah sini, guys, aku juga sudah bangun ini, ya. Tempat untuk bersantai ini ceritanya, guys. Bisa duduk-duduk, rebahan. Terus ini tuh meja gitu. Pesan nasgor satu ya. Nasgor, kamu kira aku pelayan? Kamu anggap aku pelayan gitu. Aku ada nasgor ya. Tolong ya. Kepentung kamu. Ikutnya kolam kedua nih. Wah, kalau ini sih kita harus naik tangga ya, Andre. Sini. Ikuti aku.
kita berpetualang menaiki tangga. Andre, sini Andre, kamu di mana? Ayo, jangan ketinggalan kamu naik tangga. Hati-hati, tangganya itu muter-muter, bikin pusing. Oke Andre, sini Andre, udah selesai Andre. Nah, aku mau pilih perosotan merah, kamu yang kuning ya. Oke, let's go Andre. Let's go. Woo! Ini tinggi banget sih guys. Kukira biasa aja ya, ternyata ya cukup tinggi juga ya. Tinggi banget sih. Ya tinggi banget sih, dan ini cukup dalam ya guys. Lihat aku. Ya. Aku mau melompat. Ya. Wah, keren gak? 10 dari 10. Wih. Keren sekali Andreas. Jadi guys, di sini tuh juga ada papan loncat ya. Nih, kalau yang takut ketinggian, sudah kusediakan yang pendek-pendek ya. Buat yang pro, tuh bisa langsung yang panjang, yang tinggi tuh. Kalau di sebelah sini guys juga ada tempat untuk duduk-duduk, berjemur. Dan ini tuh payung ya ceritanya. Tapi payungnya tuh lagi ditutup ya guys, soalnya nggak ada orang. Iya, kalau ada orang dibuka ya Andre. Oke, kita kesini Andre. Kita coba ke kolam yang ketiga ini. Ini kolam tumpah-tumpah. Oke, kita naik tangga dulu guys lewat sini. Jadi ini dari kolam tertinggi kita tuh bisa ke kolam terendah. Nah, ayo Andre. Ya silahkan mencoba terlebih dulu Andre. Terjun. Oke. Nah ini dalam banget loh. Ini kolam terdalam ya guys yang ada di waterpark ini. Nah dari sini kita pindah water teleport ke sebelah sini guys. Biur tuh. Terus lanjut lagi Andre, jangan berhenti Andre. Masih ada lagi di sini. Nah, sekarang paham kenapa namanya kolam tumpah-tumpah ya? Paham. Gimana Andre? Seru nggak? Kok dari bawah ke atas bisa nggak? Nggak tahu sih, coba-coba bisa nggak ya? Dari bawah ke atas bisa nggak? Kita lihat guys, apakah Andre bisa? Oh, kok bisa? Melayang. Kukira bisa beneran. Ternyata melayang. Kamu jangan ngeprank aku begitu ah. Wah kamu ini. Tapi Andre, kamu paling suka kolam yang mana Andre? Yang kecil. Yang kecil? Iya. Kolam kecil ini? Iya. Oh kenapa kamu suka yang ini? Soalnya lucu ya. Kalau kalian paling suka yang mana guys, kalian komen di bawah ya. Nah sekian dulu guys permainanku bersama Andreas di Minecraft Pocket Edition. Kita membangun waterpark bersama-sama lo guys. Ya walaupun sebagian besar aku yang buat sih, dia cuma buat trampolin. Tapi gak apa-apa ya guys, kerjasama yang bagus. Jadi jangan lupa guys di like dulu video ini, di share dan di subscribe. See you guys, thanks for watching, bye bye.